Mai orice, că picior este el fără îndrăg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, hari ini perjalanan ke markasnya Mahameru. Kok markasnya di sebelah sana itu lah. Ini Mahameru lagi cek sound lagi 12 subwoofer double alias 24 box speaker. Kok 24 box alias 24 speaker dengan kombinasi paratel dan CLA. Oke, kita langsung jus ke markasnya Mahameru. Oke, untuk Mahameru sendiri ini lagi proses howos-howos, Rek. Enggak tahu di howos-howos sendiri sama juragan. Oh ya. Sama juragannya di howos-howos sendiri. Tatanan 16 paratel, 16 box paratel 21 in, terus 4 box double CLA 18 in. Oke. Nah, kok iki para YouTuber-YouTuber iki. Ngelak-ngelak. Ayo, tatanane wambuh kaya ngene iki rek. Sampai jalane penuh. Para tele kok sudah datang semua mungkin yo sing 21 in. Iki 21 in. Oh, mana 21 in semua. Middle-nya juga dipasang semua, ada 8 box double 10 in. Untuk low pack-nya ada 4, ada 4 box 15 in double. Model TTS dulu. Kalau middle-nya enggak tahu, pokoknya double middle-nya, guys. Ini lagi diproses. Oh, sawas itu operatornya ada di depan. Infonya kedatangan penyewa dari Malang gitu. Tuh, penyewa yang berada di sampingnya Mas Yudo. Peraturan yang pakai baju putih sama merah. Enggak tahu dari Malang mana gitu. Ini lagi diproses. Bos. Spek ngeri. Low Weber Pol. Gak tahu nanti gimana kalau tatanan 24 subwoofer ya. Wah, ini Vasco Pro. Paratelnya dari Vasco. Nomor ira-ira. Oh, waduh, lebar. Gak tahu lebarnya ini berapa meter ya. Kayaknya sih kalau box paratel ini kayaknya 1 meteran ya. Kalau misalnya kita anggap 1 meter ya, 2 ini 2 meter. Terus sana 2 meter. Berarti 21 ini dok wis 4 meter. Ketambahan CLA ini 1 meter 40. Bes yuk, 5 meter 40 dulur. Bah, ini lebar 5 meter 40. Ngeri, orang umum. Genset yang 100 kVA yang dihidupin. Untuk amplifier full pass lab. Untuk subwoofernya full pass lab. Ini ada juga RDW ND6001 MK2 kelas GB dibuat low pack. Ini buat 15 in 2 box ini. Kok 2 box 2 power ini buat ngangkat low-nya 4 box. Kalau power subwoofer ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 dulur. Tapi yang 4 ini pro, yang 2 itu kayak bukan pro. Terus power middle ini pakai power 4 channel RDW NR8004 sama ini. Enggak tahu ini power apa kira, aku enggak paham. Soalnya ditutupin pakai logone BSP. Mungkin benda keruan ya. Jadi iki 4 channelnya ada 3. Sing 1 untuk tweeter, sing 2 untuk middle. Itu wis yo. Dewi full spek ngeri. Kabel dewi ini, kabel inputnya pakai SPL Audio CSA 0P8.
Berlin putih CSA 28. Wah, ini pabriknya Meru ini gelur. Pabrik beras gede. Ada dua pabrik. Ini lokasi satu, lokasi yang satunya atau pabrik yang kedua itu di sebelah sana masih an. Jalan ini, jalan luar ini, jalan ini masih lurus ke barat. Wah, kok iso Sultan iki kok. Fast. Oh. Di sepikone nek tulisane sub 4 A. A4. Saya nek mana iki sub 3 A. Meru dikasih tulisan gini mungkin tidak keliru ya, pakai ampenol untuk spion yo. Jadi untuk di bagian power sini ini semuanya juga sudah ditulisin. Untuk mikrofonnya, oh iki ana tulisan kabel RTI ya, ana tulisan iki lho kabel RTI iki mikrofone mbuh opo iki? Opo iki tulisane raru iki? DBX oh, DBX mikrofon mensuremnya ini DBX. Kalau untuk kabel e sing wah yo. Pas ceker tok ini bas e. Klut MY204. Untuk kabel RTI. Markasnya sini juga banyak dulur untuk box CLA yang dari SSD. Tuh. Kalau para tele mungkin sing dateng cuma 16 ini sementara. Iku power-powernya juga ada yang tidak dipakai, masih belum dipakai. Oh, ini CLA iki sisa 1 2 3 4 5 6 7 8. Si CLA sisa 8 box. Soalnya speking ngomori kok iki tak denger-denger dari Vasco kan nambah 18 in paratel yuk, nambah 24 box. Bayuh ngeri, 21 ini ada 24 box, terus 18 ini 24 box sing paratel, ketambahan CLA ini 12 box. Beh iki koyoke spek 1 2 3 iki bentar lagi untuk dimameru. Kalau untuk lenernya masih sementara masih ready cuma segini dulu. Lagi proses was-was. Mixernya yang dipakai Midas MT32. Untuk delete mesh yang dipakai Oppoi. Oppo Meki. Bukan. LMC ada dua, ada Behringer, terus yang satu ini apa ya, gak ruh aku. Yang atas ini Behringer, ini untuk subwoofer, keluar dua input. Terus ini untuk lenernya, untuk low mid hack, keluar 6 input, berarti dibuat LR yuk. Oh iya, Mas Yudho lagi proses setting-setting. Ripol kau wedi. Aku penasaran DLMS ini sorobo. Lupa slep.
iki oleh-oleh teko kulon iki. Lho. Kok rempak bane. Oke, jadi DLMS pakai pas lap dan berincer. Kita dengarkan agak jauh ya Reo. Ki mau terus ke sana jalannya ndak ada. Ini masih belum di sono. Ngeri suara nih, padahal ini jaraknya lumayan jauh loh. Depannya ke dada itu masih terasa. Ini kurang lebih 30 meteran nih. Just try to talk about it.
This is